banget sih. Eh, lupa kameranya doon. Salam dulu deh. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Eh, nanti dulu lah, capek banget nih. Eh, HP ku di mana ya? Live IG dulu kali ya, siapa tahu dia langsung server sama aku. Bentar ya, guys, aku mau live IG dulu. Bye. Hai guys, aku mau curhat nih. Hari ini aku sebel banget, banyak banget tugas hari ini. Tugas MTK yang angkanya bikin pusing, tugas bahasa Arab yang Masya Allah hurufnya melayang-layang, bahasa Inggris apalagi yang hurufnya penuh kebohongan. Tulisannya enough dibaca enough. Ih, nyebelin banget gak sih? Belum lagi hafalanku yang belum nyampe target. Woi, apa aku doang yang kayak gini? Yang satu server, please komen. Astagfirullah, anti lagi ngapain sih? Isbiri, isbiri, sabar, istighfar, astagfirullahaladzim. Apa coba manfaatnya curhat di live kayak gini? Siapa sih kamu? Cerewet amat, kayak kamu gak kenal lo aja. Astagfirullah, kok anti kayak gitu sih? Kalau curhat di sosmed, bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalahmu, Uhti. Justru akan menambah bebanmu, sadar ya, Uhti. Apaan sih kamu? Sosokan banget, mau jadi ustazah apa? Bukan itu maksudku, Uhti. Kita kan teman, jadi harus saling mengingatkan kebaikan. Aku tanya sama kamu, kamu kan juga banyak tugas. Kamu gak pernah ngerasa pusing atau ngeluh gitu? Ustazah memberikan tugas juga untuk kebaikan kita. Dengan adanya tugas, kita jadi bisa mempelajari materi-materi sebelumnya. Kita belajar mereview, dan kita bisa menjawab pertanyaan. Oke lah kalau tugasnya cuma satu, aku bisa kayak gitu, aku bisa terima. Tapi ini tugasnya banyak banget. Untuk tugas yang banyak, kita kerjakan saja satu-satu. Dan yang perlu kita ingat, janganlah mengulur-ngulur waktu. Ada mahfudzat berbunyi, La tu'akhir amalaka ilal ghadima antaf'alahul yaum. Janganlah kamu menunda-nunda pekerjaanmu hingga esok hari, jika kamu bisa mengerjakannya hari ini. Oh begitu, tetap aja mager, sebel aja sih banyak tugas. Uhti Luneta, manfaatnya apa coba seperti itu, sambil marah-marah pula? Wajar kan aku marah. Tapi kata ustazah, marah itu nggak boleh. Alah, kayak kamu nggak pernah marah aja. Sabar Luneta, sabar, istighfar, astagfirullahaladzim. Ingat, marah salah satu ciri bukan marah tuh solihah. Anti mau kan jadi wanita solihah? Astagfirullah, syukran Kak Isa. Ana sadar nggak ada manfaatnya marah-marah di sosial media. Jadi malu deh. Afwan Luneta, sudah sewajarnya Ana sebagai teman mengingatkan. Nggak apa-apa Luneta, manusia tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khotoi wan nisyan. Udah, mending sekarang dihapus aja live IG-nya. Dan jangan di-share ya. Nah, Uhti, sekali lagi syukran ya. Afwan Uhti, you close you. Dan jangan di-share. Oke, Uhti. Assalamualaikum teman-teman. Gimana? Udah nonton video tadi kan? Kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita ambil? Ya, betul sekali. Mengenai marah dan sabar. Marah adalah salah satu sikap tercela yang harus kita hindari. Dan Allah telah melarang kita untuk berbuat marah dan telah menjanjikan surga bagi orang-orang yang menahan marah. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, La tasdub walakal jannah, janganlah kamu marah maka surga bagimu. Akan tetapi sebagai manusia biasa pasti kita pernah marah. Nah, ada 5 tips nih agar kita terhindar dari marah. Yang pertama, membaca kalimat ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau misalkan kita udah mengucapkan kalimat ta'awuz tapi kita masih merasa marah, maka kita lanjut ke tips selanjutnya, yaitu tips kedua, berusaha diam dan jaga lisan. Daripada ketika kita marah melontarkan kata-kata yang menyakiti orang lain dan tidak sopan, lebih baik kita diam. Yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Biasanya ketika kita marah, kita ingin lebih tinggi dan lebih tinggi. Dan dengan posisi lebih tinggi, kita dapat melampiaskan amarah kita sepuasnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk. Karena dengan itu marahnya bisa hilang.
Jika belum juga hilang, hendaknya dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nah, jadi kalau kita misalkan kita marah dalam posisi berdiri nih, berarti kita duduk. Kalau kita udah duduk tapi masih merasa marah, kita jongkok. Eh, masih merasa marah juga tuh, kita rebahan. Nah, kalau udah rebahan tapi masih merasa marah, lanjut ke tips selanjutnya, yaitu tips keempat. Ingat hadis ini ketika marah. Dari Mu'az bin Anas al-Juhani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Jadi, kalau ada orang yang dapat menahan amarahnya, dan pada hari kiamat nanti akan Allah panggil dan ada beberapa bidadari yang Allah sediakan dan dia disuruh memilihnya. Yang terakhir adalah segera berwudu atau mandi. Jika setelah kita berwudu tapi tetap merasa marah, maka mandilah untuk menghilangkan marah tersebut. Lawan dari sifat marah adalah sabar. Sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota badan dari perbuatan yang tidak terarah. Kita sebagai manusia harus menerapkan sifat sabar, karena sifat ini dapat membawa kebaikan kepada kita dan juga orang lain, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bersabar. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar bukan hanya diterapkan saat kita tertimpa musibah saja, akan tetapi sabar juga harus diterapkan pada tiga hal, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketika kita sedang beribadah, tentunya kita akan diuji dengan beberapa cobaan. Misalnya nih, ketika kita sedang melakukan sholat tahajud, kita merasa ngantuk, lelah, dan malas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 280. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu subiru wa rabitu wattaqullaha. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah terhadap Allah, supaya kamu beruntung. Yang kedua, menahan sabar dalam menahan diri dari maksiat. Misalnya nih, ketika kita lagi di jalan sendirian, ada apel tuh yang warnanya merah merona yang gak tahu punya siapa, dan kelihatannya enak banget kalau dimakan, maka kita harus menahan diri untuk tidak mengambilnya. Hal ini tentunya membutuhkan paksaan diri dan menahan diri dari hal-hal ini sampai kita tidak melakukannya. Yang ketiga, sabar menghadapi takdir yang pahit. Misalnya, saat kita di asrama, tiba-tiba kita sakit. Nah, gak ada orang tua yang bisa menemani kita. Maka kita harus sabar dan berhusnuzan kepada Allah. Maka dari itu, yuk kita bersabar. Naik delman ke Yogyakarta, delmannya dinaik ditarik kuda. Jika amarah mendatangi jiwa, sabar itu kuncinya. Saya Rifki Arifatul Mutmaina dari SMP Istiqomah Sambas Boarding School Putri mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. See you for the next Brisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, haus banget sih. Kapan sih maghribnya? Luneta, kan jadi di live 3 sudah aku ingetin untuk bersabar. Oh iya, bersabar. Astagfirullahalazim. Udah, jangan marah-marah. Bentar lagi maghrib loh. Yuk kita ingetin
Selamat berbuka puasa ke teman-teman yang di rumah. Ih, tunggu, aku mau di tengah. Kamu sini lagi, biar aku di tengah, sing. Nah, udah. Wahid Isnain Salas. Selamat berbuka puasa, teman-teman.